Halo guys, welcome back again to Gazi Utama Channel. Bertemu lagi bersama saya di video makan coy. Nah, di video makan coy kali ini saya akan menduelkan dua buah virus. Yang satu ini dari Garuda dan yang satunya lagi dari dua kelinci. Manakah yang lebih enak nih guys? Dari segi wadah nih ya, bungkus. Menurut saya lebih lucu yang ini ya. Lebih terlihat animasinya. Kalau yang ini itu terlalu formal menurut saya. Keduanya itu ini ya, rasa sapi panggang. Langsung aja saya cobain yang Garuda. Oh, warnanya biasa ya, putih. Langsung aja saya cobain. Yang kacang Garuda ini rasa sapi panggangnya nggak begitu berasa dan bumbunya juga dikit ya, nggak begitu tebal melapisi si pilusnya. Nah, terus warnanya begitu putih ya, dan ukurannya pilusnya nggak kecil banget ya, agak gede dikit. Nah, langsung aja saya coba yang ini nih, yang dua kelinci. Gimana bentuknya ya, pasti sama bulat kan. Oh, wanginya lebih menyengat tapi panggangnya, dan warnanya warnanya nggak begitu putih ya, sedikit agak gelap, broken white. Ini ya, saya keluarin dulu. Ini warnanya ya. Oke, jadi warnanya nggak begitu terang ya. Saya langsung cobain aja. Nah, ini bener nih yang dua kelinci. Rasanya lebih gurih, bumbu sapi panggangnya lebih berasa, dan emang kelihatan dari bumbu yang melapisi pilusnya itu terlihat lebih banyak ya. Kelihatan ini di luar-luar sininya. Dibandingkan yang Garuda, lebih enak lah, lebih gurih, micinnya lebih berasa. Jadi untuk dibandingkan kayak gini ya, menurut saya yang lebih enak ini nih, dua kelinci. Jika dinilai, yang dua kelinci ini nilainya 9,5 dan yang Garuda 8 ya, nggak begitu gurih dan saya kurang begitu suka. Jadi segitu aja video duel dari makan coy. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, dan jangan lupa juga ya untuk share video ini. Bye.